Apa khabar, my friends? Apa khabar? Macam lama tak jumpa. Padahal semalam je kan? Ha, selamat datang ke Mbuzz bersama dengan saya, Nita. Dan hari ini kita nak sembang sikit tentang seorang penyanyi, pemasak, restoran owner, Dato Fazley Yaakob. Sekarang ni Dato dengan dunia makanan ni macam dah tak boleh dipisahkan. Tapi kan, takkanlah Dato tak nyanyi dah. Tak nak keluar lagu baru ke? Lagu pasal chocolate cake ke? Kek jagung ke? Apa-apa kek ke? Jom kita lepak bersama dengan Dato. Hai! Tak pernah mampu mengerti dari detik kita bertemu. Saya tidak boleh berhenti menyanyi sebab muzik tu dah menjadi darah daging saya. Dekat rumah saya, anak-anak saya semua main gitar, main drum, main piano. Jadi memang sentiasa dengan muzik. Bermakna saya masih dalam dunia nyanyian. Sebenarnya saya dalam rangka untuk membuat rakaman untuk single terbaru saya. Berkolaborasi dengan seorang producer daripada Indonesia. Single ini bakal keluar tak lama lagi. Dan single lagi satu juga untuk single sepenuhnya Malaysia dalam bentuk reggaeton. Dalam proses penghasilan juga, nantikan tidak beberapa lama lagi muzik saya akan juga keluar. Jadi restoran baru, kolaborasi baru donat dan masih menyanyi. Alright Datuk, baru-baru ini di laman Instagram Datuk Fazley kita melihat memuat naik beberapa keping gambar tayang badan lah Datuk. Apa cerita tu? Saya ada sebab. Ramai orang tanya saya sebab follower saya di Instagram, TikTok dan juga Twitter. Mereka bertanya setiap hari saya jogging sampai 10 km tu kenapa? Sibuk pasal keto diet, saya angkat berat dan sebagainya. Saya kata sebenarnya nak menjaga badan bukan senang. Ramai orang kata, betul ke Fazley pernah gemuk? Saya tunjuk keadaan saya pernah gemuk. Cerita saya dalam saya punya posting itu ialah, saya macam korang juga. Ada masanya bila nak cheat day tu sampai berbelas-belas hari cheat day, bukan sehari. Ada masanya tak nak exercise sampai berminggu tak nak exercise. So, saya melalui proses yang sama. Masa nak post tu, saya fikir 100 kali, nak buat tak buat, nak buat tak buat. Tapi kata, okeylah tak apa. Demi berkongsi cerita sebenar, silalah lihat. Yes guys, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada semua penonton Mbuzz hari ini. Terima kasih sebab longkan masa bersama dengan Nita, bersama dengan signboard Mbuzz. Tak apa, tapi esok. Esok kita kembalilah macam biasa. Kalau nak tahu lagi cerita hangat, boleh saksikan Melodi juga hari Ahad jam 12:30 tengah hari. Dah tukar masa tu. Tapi guys, stay safe, stay responsible. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye.